Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini hari ini diajak oleh Pak Lurah ini. Waduh, ternyata saya suruh menyurvei ini tanahnya ya. Yang mau saya dipasrahkan kepada para pemuda ini untuk mengelolanya. Pokoknya simak terus, pokoknya sampai selesai videonya ya. Jadi Pak Lurah ini menginisiatif nih, tanah lahan yang ada di desa ini kan nganggur banyak nih. Jadi untuk pertanian rencananya teman-teman. Tuh seperti ini udah ditanami, sempat ditanami juga dulu ya. Dulu sempat ditanami juga seperti tumbuhan seperti ini, kates ya. Tapi karena memang tidak ada yang mengelolanya seperti itu ya, makanya diangkatlah anak-anak mudanya supaya mau mengurus lahan ini, kan sayang tuh ya. Tuh sayang lahannya ya, luas ya, lahannya luas. Jadi ini rencananya nanti akan kita tanamin dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kalau bisa di sini kita tanami ikan juga teman-teman ya, kita tanamin ikan. Nah jadi pinggir-pinggirnya kita kasih apa, tanam-tanaman ya, bagus juga. Tapi kalau biar tidak ada yang nyolong ikannya, jadi kita kasih kabel listrik. Jadi kalau ada yang berani nyetrum mantan apa kesetrum ini, enggak lah, enggak, jangan gitu, enggak boleh. Jadi ini kita survei dari ke lapangan langsung tanah yang rencananya akan di apa itu ya, program community development PT Musimas ya. Jadi ini kerjasama dari PT Musimas dan juga PT Indosawit Asian Agri. Nah ini cabai-cabainya kemarin sudah sempat ditanam juga ya, tuh cabai-cabainya sudah ditanam. Cuman karena kurang perawatan aja, makanya diangkatlah para pemuda ini supaya nanti terawat ya, lebih terawat lagi. Oke, ini tanah ini. Wow, luas kan? Kira-kira tanahnya berapa nih? 1/4 hektar ada ya? Hah? Wah, enggak lebih, lebih. Lebih apa kurang? Oh, setengah hektar. Oh, setengah hektar. Maklum enggak pernah punya tanah, jadi enggak tahu. Nah, ini seperti ini udah ada tanaman cabai-cabainya tuh. Cabai-cabian. Nih, cabai-cabian udah ada ya. Namun masih kurang terawat itu tadi. Jadi tujuannya Pak Lurah ini ngajak saya dan rekan-rekan pemuda lainnya untuk mengelola tanah ini supaya lebih terawat lagi. Nah, luas sekali teman-teman ini, jadi sekitar setengah hektar katanya. Dari ujung sana tuh, ujung sana jembatan itu, sana, sana juga dari ujung tuh, sana, setengah hektar totalnya kira-kira teman. Jadi jangan salah paham dengan judul saya ya, saya bukan dikasih tanah sebenarnya, suruh dikasih, dipasrahkan tanah, suruh mengelola. Jadi bukan dikasih tanah sama Pak Lurah ya. Nanti salah paham pada ribut, kenapa cuma saya aja yang dikasih kan gitu, nanti iri hati. Bukan, saya cuma bukan dikasih ini, jadi suruh mengelola. Termasuk dengan rekan-rekan saya yang banyak tuh sana, anak-anak mudanya, jadi suruh mengelola. Jadi bukan dikasih, jangan salah paham. Nanti salah paham sama judul. Judulnya saya dikasih sama tanah sama Pak Lurah. Ya, Mas. Iya, Kang. Gimana ini? Ya, minum. Oh iya ya, makasih banyak. Saya tidak suka minum itu sebenarnya. Minum apa? Minum bosok ini. Itulah, kalau bisa tuh teh tebu, es tebu itu loh. Ya besok lagi ya. Agak keren sih, jangan kayak gitulah. Besok lagi. Malu lah ada yang nyoting loh. Mosok tamunya di, aduh. Yang penting Anda tugasnya mampir. Gimana Mas? Sampean apa inisiatifnya ini? Mau menanam apa? Menanam ganja. Wah, jangan lah Mas. Nanti pada mabuk orang satu desa. Ya. Nah, jadi ini bisa juga nih inisiatif ini jadi kolam ikan ini. Nah, nanti tugasnya Joko buat. Tapi kalau saya sarankan, jadi kalau saya sarankan ini jangan ikan, nanti ikan jangan ikan nila ya. Jadi ikan lembat aja, lele dumbo. Kalau ikan nila habis, Mas, percaya sama saya, cepat habisnya, dicolongin lah. Iya ya. Iya. Makannya anu. Dari anu apa Kameranya lumayan bagus kok Mas tuh. Kalau dia dekat ngikutin fokus. Lumayan lah. Nih, jadi ini lahan cabai-cabai udah ada sini tanamin kemarin ini.
Jadi tujuan Pak Lurah untuk membentuk anak-anak muda ini di sini untuk apa Pak tujuannya Pak? Yang pertama tentunya ini membentuk jiwa pemuda yang terpanggil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena saat ini masa seperti ini perlunya swasembada pangan untuk desa. Yang kedua adanya ketersediaan lahan yang selama ini kosong tidak terkelola. Kita harapkan dengan pengelolaan oleh pemuda ini, baik nanti dari perikanan dan pertaniannya di lokasi kurang lebih setengah hektar ini, memang benar-benar bisa menghasilkan income bagi pemuda itu sendiri dan juga income untuk desa. Yang ke depan saya harapkan ini program bukan untuk sementara, berkelanjutan, karena ini tanah, ini tanah desa dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa, jadi bukan hanya kepentingan perorangan. Depan di sini tidak ada jual beli tanah, di sini yang ada pengelolaan bersama-sama untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan desa. Depan rekan-rekan pemuda yang hadir di sini dan yang lainnya yang belum hadir, silakan bergabung di kelompok tani milenial. Saat ini bikin kelompok tani milenial yang akan kita gabungkan dengan kelompok wanita tani. Ada kelompok wanita tani. Saat ini wadah kita untuk menggabungkan atau merekrut anak-anak muda yang punya inovasi, punya kreativitas di bidang pertanian dan perikanan, peternakan. Kita jadikan kepada petani milenial. Oh, jadi teman-teman, ini tujuannya Pak Lurah memang sangat bagus sekali ya. Jadi untuk mengajak, merangkul pemuda ini mengelola tanah yang kosong di tanah desa kita, selain untuk meningkatkan produktivitas ya, yang mengelola sendiri untuk kepentingan bersama teman-teman. Jadi nggak ada hak milik ya di sini ya. Jadi saya nggak punya tanah ini, saya nggak bisa punya tanah inilah pokoknya intinya. Pokoknya yang bagi yang ingin rekan-rekan bergabung, segera bergabung ya. Pokoknya jangan malu jadi petani lah. Saya sendiri aja langsung minat begitu Pak Lurah menawari saya untuk bergabung di petani milenial ini. Oke teman-teman, itu aja ya videonya, karena saya mau musyawarah juga dengan kawan-kawan, rekan-rekan ini rencananya mau dibajak apa mau dicangkul ya kan, mau ditanamin apa rencananya. Yang penting saat ini kita udah survei lokasinya ya, dan lokasinya sudah memang dulu pernah sempat di apa dikelola juga, cuman tidak berjalan, maksudnya tidak berjalan tuh tidak ada mengurus, karena waktu itu waktunya emang nggak cukup ya. Dulu kan yang ngurus itu dari pihak-pihak desa aja ya, pegawai desanya. Makanya sekarang dirangkul para pemudanya supaya lebih efektif lagi hasilnya nantinya. Jangan lupa ya subscribe akun saya Suka Bertani Official, dukung saya terus supaya desa saya makin maju, Desa Air Mas nih. Waduh, namanya juga Desa Air Mas ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan namanya besok bisa menghasilkan emas. Waduh. Ya pokoknya jangan lupa like, subscribe. Pokoknya ya dikomentarin lah apa kritik sarannya, pokoknya saya terima. Mau itu positif mau itu negatifnya silahkan, saya akan terima. Supaya desa saya ini makin maju lah teman-teman. Ya Desa Air Mas ini. Ayo guys, sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.